Halo guys, selamat datang di Pemborong Bangunan. Saya akan berbagi tips, trik, dan tutorial mengenai ujung keramik yang hidup atau bermain saat diinjak. Saya memberikan tutorial ini buat para tukang pemula dan untuk para suhu, mohon bantuan, dukungan, dan supportnya kawan ya. Tanpa tunggu lama, yuk kita simak. Let's go. Pertama, kita buat adukan semen, tapi jangan terlalu kental ya. Biarkan dia agak encer sedikit, baru kita tuang. Setelah kita tuang, kita pukul-pukul keramiknya, tapi jangan sampai kuat-kuat ya guys. Pelan-pelan saja, sampai kelihatan penuh linat-nat keramiknya. Kita pukul-pukul terus sampai dia kelihatan penuh. Kalau dia masih mau turun semennya, berarti masih mau ditambah guys ya, ditambah lagi. Pukul-pukul terus pelan-pelan, jangan sampai pecah keramiknya. Pelan-pelan aja. Nah, kalau natnya masih kosong berarti masih mau. Terus kita setelah itu tindis pakai bata atau apakah yang berat-berat. Oke, semoga bermanfaat guys ya.